Pemirsa, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berunjuk rasa menolak mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk menjadi dosen di Universitas Patimura Ambon. Sejumlah mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ini berunjuk rasa di Universitas Patimura Ambon. Mereka menolak mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Helmus Manruti, sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Holmes pernah terseret kasus korupsi dana pembangunan gedung pertemuan milik Dinas Pendidikan Maluku Tenggara Barat dan diponis hakim bersalah 1,3 tahun penjara atas kasus korupsi dana pembangunan gedung pertemuan milik Dinas Pendidikan Maluku Tenggara. Mahasiswa khawatir, jika Helmut kembali direkrut sebagai dosen Universitas Patimura, akan membawa dampak buruk bagi mutu pendidikan universitas. Apalagi Holmes seorang mantan koruptor yang tak layak mengajari mahasiswa yang tengah menekun di bidang ilmu sosial dan politik. Mahasiswa meragukan kualitas mantan koruptor itu sebagai seorang pendidikan di Universitas Patimura sebab Holmes seorang koruptor yang tak pantas menjadi sosok teladan. Betul. 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 Polisi. Ini kamu mau datang mau aksi, adik-adik yang kamu yang saya lihat mau ikut campur nih kamu menurut sini. Kalau begitu kamu nggak ada tahu persis bagaimana. Lawan bagaimana kamu nih? Tim Maluku TV melaporkan.